Minangka tarekah pikeun ngajaga kerukunan umat beragama dina kaayaan Mahabuna Isu Sara, utamana dina taun politik kawas ayeuna, warga RW 12 Kelurahan Babakan Ciparai Kota Bandung medalkeun Kampung Toleransi. Di eta Kampung Toleransi teh, warga hirup runtut raut seuyunan sanajan beda sekeseler jeung agama. Hirup rukun sauyunan jeung pamada warga nu beda-beda sekeseler jeung agamana jadi harapan sakumna masyarakat utamana nincak tahun politik nya hareupan pemilu legislatif turta Pilpres 2018. Di Kota Bandung, warga Babakan Ciparai narata salah sahiji kampung toleransi di lalawak RW 12 Kelurahan Babakan Ciparai. Sanajan sekeseler katut agamana beda-beda, tapi di eta kampung toleransi, warga bisa hirup sauyunan tur silih ajenan. Eta kampung toleransi digegekan ku mang pirang sekeseler atawa etnis diantarana Sunda, Tionghoa, turta mang pirang agama kawas Islam, Kristen, Hindu, turta Buddha. Tah alatan eta pangrobeda teh dina nas-nasna bisa ngahijikeun warga RW 12 jadi sabengketan. Ketua RW 12 Endan Suhendar nembrakeun eta kampung toleransi teh geus lila ngajanggelek tapi kakara dina taun 2016 diaku ku pamarentah Kota Bandung. Ini daerah sini nggak aman Pak di sini. Awalnya? Awalnya nggak aman sekali. Jadi kami sering jaga malam. Nah, rasa kebersamaan itu yang pertama. Cuman waktu dulu tidak ada istilah toleransi, cuman kebersamaan bersama agama Pak. Sehingga maju sampai tahun 2015 setelah itu ada kampung toleransi, pimpinan dari Pak Lurah, Pak Camat, terbentuklah kampung toleransi 2016 itu terbentuk toleransi di mana warga di sini lima unsur agama itu ada di sini. Pepadaning kitu panaratas medalna eta kampung toleransi Yuyu Rahayu ngeceskeun ajanggelekna eta kampung toleransi teh mimitina karasa seuseut lantaran reana sekeseler jeung agama anu beda tapi ku alatan raketna warga pamustunganna eta kampung toleransi bisa ngajanggelek. Warga di eta kampung teh bisa hirup sauyunan tur silih ajenan. Ternyata bersatunya persaudaraan kita ini indah. Tidak ada rasa takut agama ini dengan agama ini. Tidak ada rasa saling mencurigai. Karena kami bersatu semuanya. Dari muslim, non-muslim, semua alhamdulillah bersatu. Mungkin dari pemerintah itu baru kelihatan. Padahal dari dulu juga sudah bersatu kita, sudah bersaudara. Aliwatan ngadegna eta kampung toleransi teh dipiharep bisa timpucung hua kampung toleransi sejena di Kota Bandung, kukituna moal kungsi aya konflik balukar isu sara utama nanya hareupan pemilu legislatif katut Pilpres 2018. Yuana Kurniawan, Bandung TV.